Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bangun aja ngomong. Tadi dia tidur loh. Tiba-tiba udah bangun nih. Suluh. Bah, ini acara kan. Kok juga nih ngomong ayah. Ini kamera lah. Nah, jadi guys, kita seperti yang kita infoin, kita nih mau berbagi. Jadi kita akan ke beberapa rumah yang kira-kira layak untuk kita bagi ya guys ya. Jadi semoga aja apa yang kita bagi ini bermanfaat ya bagi yang menerimanya gitu. Dan buat teman-teman juga mungkin kedepannya yang mau ikut berbagi ya, kita sangat saranin itu bisa di hari Jumat. Jadi hari penuh berkah insya Allah. Senang dia jalan-jalan guys. Salah satu yang mau kita samperin sekarang ini adalah penjual tebu ya. Jadi tahun lalu kayaknya, video udah lama banget, kita udah pernah samperin sih beliau. Jadi ya udah lama banget, hari ini kita mau nyamperin lagi seorang penjual tebu. Apalagi ini COVID-nya makin ini ya, PPKM, pastinya jualan beliau pasti ya terdampak dengan berkurangnya pembeli. Jadi kita mungkin mau langsung sedikit ngobrol sambil kita mampir ke rumah beliau. Nah, jadi ini arah ke sana nih Pantai Lele. Jadi ini di area sebelah kiri ada apa nih, minuman segar tebu asli Takengon. Nah, cuma 5.000 nih. Jadi gimana kak selama pandemi, banyak ini nggak omsetnya, maksudnya berdampak? Kurang kak. Kurang banyak, ya? Banyak kurang ya kan, karena mungkin gini, kurang rame, cuman keuangan mungkin terbatas ya. Keuangan terbatas ya. Jadi omset itu menurun banyak ini menurun. Betul, kalau sehari bisa berapa gelas mungkin bakal sekarang? Kalau ini alhamdulillah, ini dapat 30 gelas tadi. 30 ada ya? Kemarin-kemarin cuma 25, 20, nggak tentu. Ya ada tuh, ya, namanya rezeki. Jadi kita nih mau lihat ke rumah abang nih sama kakak. Udah berapa lama jualan tebu? Jualan tebu ini mulai jalan 2 tahun lah sebenarnya, kan tukang bangunan. Oh, dulu tukang bangunan. Buru-buru bangunan lah gitu. Bangunan ya. Mungkin sedikit dari uang pinjaman tukang. Jadi ini juga pinjaman, Pak. Pinjaman juga. Mah untuk kaya kan enggak mungkin kaya, cuma segitu pendapatannya. Tapi dari pendapatan tercover enggak untuk kebutuhan sehari-hari, Pak, untuk makan dan sekolah anak dan lain gimana, Pak? Dicukup-cukupin lah seadanya kan, karena kan dulu kontrak, sekarang kan enggak kontrak lagi, enggak sanggup bayar kontrak. Oh, enggak sanggup bayar kontrak. Cuma kayak ginilah keadaannya. Oh, ini rumah udah nyampe, Pak, ya? Ini rumahnya ini kan suruh numpang tanah. Nah, saya buat kayak gini. Oh, jadi ini tanah orang juga, Pak? Orang juga. Tanah orang juga, ya saya buat pupuk kayak gini, kan? Ya, boleh, Pak. Kita lihat kondisi di dalam rumah, Pak. Mungkin, boleh, Pak. Boleh.
ya, Dek. Dalam tuh, dalam tuh. Itu anak nomor 3, terus nomor 2. Saat ini mana Kak Dini? Untuk saat ini di dalamnya seperti ini ya. Pak, boleh dijelasin dikit mungkin Pak kondisi rumahnya sekarang? Bangunnya pelan-pelan. Kan Riko itu dibantu juga dengan saudara Haikal ini kan, orang tuanya. Alhamdulillah ya. Dari semen, sikit-sikit. Semen ya, jadi alasnya masih semen gini Pak ya? Semen gini, itu pun dari orang tua si Haikal lah ya. Kadang kasih sedikit dana untuk, dulunya belum di semen ini. Oh, jadi Pak pertama tinggal, masih tanah waktu pertama tinggal Pak ya? Jadi dari bantu dari saudara Haikal ya? Pelan-pelan ya kan, mereka juga kan sisa siseng ini. Oh, yang kasih siseng juga? Mereka juga. Berarti untuk kamarnya satu di sini Pak ya? Kamarnya satu lah. Berarti kan berapa orang total di dalam rumah ini Pak? Anak saya 5, 4. 4 ya, berarti dengan Bapak berenam? 6. Berarti kalau berenam harus tidurnya seperti apa? Sini nanti tidur, sini anak laki-laki kan, situ yang cewek di atas. Kalau kamar mandinya sendiri Pak? Kamar mandinya pisah, penumpang sama saudara di belakang. Oh, di luar ya, pisah ya. Jualannya? Udah, sini belum ada jalan. Oh, di sini belum ada jalan tuh ya? Oh, ada. Berarti udah ada 20 tahun. Aku masih kecil, lebih. Belum lahir mungkin ya? Kamu udah berapa? Umur? Saya udah tua. Mungkin kamu masih kecil. Masih kecil ya? Oh, terapeka ya, gila kan. Let's take it.